Ini airnya udah anget ini. Anget. Mending paling goleng dah. Siapa tahu tahun depan ke sana. Iya. Simpan aja batak milik. Siap. Desember aku ke Kerinci kayaknya. Rencana nanti mojong ke Kerinci di sini. Iya. Kerinci juga, Bang? Oke. Desember kan. Ini pertemuan antar gaib nih ceritanya. Wis. Mantap, mantap. Tiga orang doang. Iya, Bang. Cong, tunggu aja. Ini udah mau turun. Tunggu di sini lah. Ya, kita nunggu di sini turun. Wah, ya ya. Turun. Oh ya. Ini yang punya Kerinci sama. Ya Allah, enggak. Amin. Sama mana tadi? Ya Amin. Binaya, Binaya. Binaya. Amin. Ya. Next time mungkin ketemu. Oh, iya. Bang siapa nih? Bang Mokin. Muh? Ya, Bang Mokin. Bang Mokin ya dari Gaet Binaya ya. Dan Kerinci. Sip, mantap. Oke, setelah kawah 2, kawah mati 2, kita lanjut ke hutan lagi ya teman-teman. Jalurnya jelas juga. Ya. Sudah tampak kawah ratunya ya. Oke, teman-teman. Ini adalah kawah ratu atau Queen of Caldera ya. Nih. Batuan belerangnya masih fresh. Ya. Kawah ratu. Touchdown. Queen of Caldera, kawah ratu. Salah. Ya pasir rengit Makdes. Ya. Ya. Kita akan explore sebentar sejenak kawah ratu. Seperti itu teman-teman. Ya, sini adalah salah satu view yang jadi andalan Jandor via pasir rengit Gunung Salak ini ya. Amazing. Bagus banget, Bro.
Queen of Caldera, Kawah Ratu. Wow, luas sekali bro. Amazing. Just teman-teman, jalur ini betul-betul jalur yang harus Anda coba ya, karena untuk Gunung Salak sendiri mungkin puncaknya itu bonus, yang ini jalurnya benar-benar punya rasa yang berbeda. Kecil-kecil memang jos Gunung Salak. Jadi teman-teman, untuk melanjutkan ke Puncak Salak, jalur yang membingungkan adalah pada saat sudah sampai Kawah Ratu. Jadi tolong betul-betul nanti diperhatikan petunjuk arahnya ya. Oke. Kita menuju sana ya. Ada sebuah pohon tumbang. Di sana kita akan masuk. Hati-hati betul. Selalu fokus bahwa kawah ada di sebelah kiri kita. Patokannya kita jalan, kawahnya ini harus ada di sebelah kiri kita. Ya. Oke. Jangan sampai tersesat di Kawah Ratu ya, untuk menuju pertigaan Mbah Bajuri ya. Bajuri ya. Oke, pertigaan Mbah Juri betul ya. Jangan sampai tersesat pokoknya teman-teman ya. Petunjuknya memang enggak begitu jelas ya. Tapi bisa lah nanti ya, coba sendiri ya. Saran saya di weekend aja kalau mau kesini, karena nanti akan banyak teman-teman atau pendaki lain ya yang juga ke Puncak Salak ya.
nyalain belerangnya ya. Oke. Ini ada kolam air panas alami nih. Kalau memang mau berendam ya bisa sebenarnya, cuma enggak disaranin ya. Nih. Sumber mata air alami. Oke, kita masih mencari jalur ke pertigaan Ajuri ya. Ya. Oke. Ada pohon tumbang di sini sebagai petunjuk. Oke. Di belakang saya ini ada pohon tumbang ya, sebagai petunjuk juga teman-teman. Tersesat ya. Oke, lanjut. Oke, selain pohon tumbang, teman-teman harus yakin petunjuk dari ranger bahwa ikuti asap terakhir dari kawah, nanti Anda akan masuk ke arah simpang Bajuri ya. Ya, jadi kita masih akan terus ke sana. Oke, ini ada pohon di sini tumbang. Ini ada asap terakhir, kita ke sana, Bro. Jangan lupa ya, Bro. Tapi jalurnya kita lewat sini. Ya, di sini. Ini ada beberapa petunjuk di sini, Bro. Teman-teman bisa sini ya. Nih. Di sini, sini. Jangan sampai tersesat ke sana ya, teman-teman. Harusnya jalurnya lewat sana, namun pohonnya tumbang ya. Jadi kita cari jalur lain alternatif ya, kita ikuti arah asap yang terakhir. Oke, kita arah sana.
selalu ikuti asap yang terakhir. Jangan lupakan itu ya. Tunjuknya nggak begitu jelas, namun selalu ingat bahwa arahnya adalah ikuti asap belerang kawah ratu yang paling akhir, lalu belok ke kanan ya. Oke. Ya teman-teman, ini adalah asap terakhir dari kawah ratu atau kepulan asap belerang yang terakhir, yang artinya Anda harus belok ke kanan atau ke atas ya. Oke, untuk menuju pertigaan Bajuri. Jadi intinya mau lewat jalur yang sana atau yang sini, berpeganglah pada asap yang terakhir ya, baru Anda akan naik ke atas. Oke, lanjut. Nah, saya ada pohon besar ya sebagai penanda juga ya teman-teman, barangkali nanti asapnya berubah, pohon besar ini sebagai penanda ya. Oke. Masih menuju simpang Bajuri ya. Ya, dari kawah ratu menuju
pos bajuri ada pos bayangan ya. Bisa untuk 2 tenda, 4 tenda. Terus sampai 4 tenda ya. Cukup nyaman. Dan datar ya. Tapi kita tidak akan nge-camp di sini. Kita lanjut ya. Ada pohon kecil, ada pohon pisang kecil nih. Lucu. Turunan nih. Air. Ya, mungkin ya, mungkin ini mata air terakhir sebelum pos bajuri. Jadi teman-teman bisa ambil air di sini untuk buat persediaan camping di pos bajurinya ya. Sekitar 30 menit dari Kawah Ratu, kita sampai di kawasan helipad ya. Belum pertigaan bajuri, tapi masih helipad ya. Nih, seperti ini. Memang untuk rescue, helikopter ya bro ya? Iya. Jadi kenapa dinamakan helipad? Ya memang karena ini bisa untuk mendarat pesawat helikopter ya. Saat terbang helikopter ya untuk rescue atau penyelamatan kejadian-kejadian yang pernah terjadi di area Gunung Salak ini. Ya, cukup luas. Kalau Anda ingin buka tenda di sini juga bisa. Amazing. Ada tempat seperti ini di ketinggian 2000 mdpl ya.